lagi di video Ani Ngegame. Video kali ini guys, ada info terbaru tentang Sakura Kesmuatan loh. Katanya sudah update, bener gak ya? Aduh, aku penasaran banget. Pokoknya makasih nih buat teman-teman semua yang udah infoin aku kalau katanya Sakura sudah update. So guys, kalau gitu langsung aja yuk kita ke Play Store. Oh tidak guys, beneran sudah update teman-teman. Lihat nih, terakhir update aja tanggal 28 Februari. Coba ya kita lihat ya, kira-kira ada baju baru gak nih? Atau ada item barunya teman-teman? Coba ya aku lihat dulu ya. Fix the following bug. Oh tidak, ternyata guys perbaikan bugs. Yaudah deh, gak apa-apa. Yang penting kita lihat dulu guys, bener gak nih diperbaiki? Ada berapakah bugsnya? 1, 2, 3, 4 guys. Oke, yang pertama ya teman-teman ya, aku gak akan update dulu guys sebelum aku melihat dulu before dan afternya ya teman-teman ya. Yang pertama itu saat mengubah warna props, silinder akan diset jadi dua warna guys, dan warna tersebut tidak akan tersimpan kecuali jika warna kedua diubah teman-teman. Nah, berarti nanti kita coba ya guys ya ke props ya teman-teman ya. Terus yang kedua, jika kita mengubah karakter di tempat di mana akan muncul tulisan action pas ada props mikrofonnya guys. Nanti kita pilih aja mikrofonnya teman-teman. Terus tulisan actionnya itu akan tetap muncul di layar guys. Wah, berarti actionnya itu bisa ada di mana-mana kali ya teman-teman ya. Nanti kita coba ya guys ya. Terus yang ketiga teman-teman, saat mengganti bajunya Mio, warna matanya jadi berubah saat dia memakai baju musim dingin. Masa sih guys, perasaan kalau kita pakai baju winter coat ya teman-teman ya. So aku sih matanya tetap coklat gak sih guys? Tapi coba deh, nanti aku pengen lihat ya gimana sih kalau ngebox itu warnanya Mio, apakah jadi warna biru, merah, ungu, terus kayak gimana guys? Aku penasaran banget. Terus terakhir yang keempat teman-teman, di sini di expression, jadi katanya ekspresi karakternya itu ya guys ya tidak akan berubah saat dipuji. Pantes guys, waktu aku bikin video pas mintain uang sama karakter-karakter yang ada di kantor pajak guys, mereka tuh nggak senyum temen-temen, kayak kebingungan gitu loh. Aku mintain uangnya mereka nggak kasih. Ternyata ya guys, itu bug teman-teman. Harusnya seperti apa ya kalau diperbaiki ya? Sekolah gitu teman-teman, langsung aja kita balik lagi ke Sakuranya. Nah, aku udah di Sakuranya nih guys, tapi masih yang belum diupdate ya teman-teman ya. Kita langsung aja masuk ke rumahnya Sakura nih dulu teman-teman untuk mencoba bug-bug yang tadi diinfokan. Coba yang pertama ya guys ya, kita ke props dulu guys. Kita pilih kalau gitu primitive object dan kita keluarkan ya guys ya, satu persatu props ya. Oke, yang pertama ini ada silinder teman-teman, kita lihat. Nah, ini warnanya merah ya guys ya. Oke, perhatikan baik-baik guys, ini warna merah. Terus ada apa lagi? Nah, ini teman-teman warnanya putih guys. Oke, lanjut ini apa guys? Yang bola ini warna putih juga loh. Cube, yang cube sama juga teman-teman. Terus kalau yang ini yang kon, nah ini juga sama guys, warna putih. Coba ya aku keluarin-keluarin dulu ya guys ya. Wah, berarti ya guys ya, ini beberapa props sudah aku keluarin ya. Yang lain itu warnanya putih guys, tapi kenapa yang silinder ini warnanya merah teman-teman? Coba ya, yang kedua kita keluarin juga ya guys ya, silinder sama juga. Wah, berarti bener guys, ini dia bugsnya kali ya teman-teman ya. Karena hanya props silinder doang yang warnanya merah. So, kalau gitu guys, yang pertama betul dan yang kedua kita coba ya guys ya. Berarti aku harus pindah karakter dulu nih guys, jadi Sakuroni lah ya. Kita mencoba mencari props microphone guys, ada di other teman-teman. Kita keluarin aja kalau gitu mic stand ya guys ya. Nah, ini satu, ini kedua guys. Oke, kita deketin dulu kalau begitu. Aku pilih yang ini aja dulu ya guys ya, ada tulisan action atau tidak. Nah, sudah ada ya teman-teman ya. Kita buktikan, kita pindah karakter, apakah actionnya ini akan berpindah ke Sakura nih? Mari kita coba. 1, 2, 3. Tadam! Lihat guys, tidak, yang ini tidak teman-teman. Satu lagi, coba satu lagi. Aku pindah dari sebelah sini. Oke, kita deketin kalau begitu guys. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Tada! Tidak teman-teman. Oke, apa aku salah ya guys ya? Atau aku coba jadi karakternya Sakurani aja guys. Oke, yang Sakurani aja kali ya teman-teman ya. Nah, aku deketin kalau gitu langsung pindah Sakuroni guys. Nah, gimana guys? Sama teman-teman. Lagi sekali lagi guys. Coba. Nah, baru bisa guys. Wah, ternyata teman-teman harus berulang kali dan ini ternyata juga bugs ya guys ya. Coba nih, karena sudah pakai tombol actionnya ini bisa dibawa-bawa. Coba kita tekan actionnya ya teman-teman ya. Iya langsung muncul lagunya guys. Wah, langsung bisa nyanyi. Sakura nih. Langsung nyanyi dia guys. Ya sudah lah, biarin aja dia nyanyi ya teman-teman ya. Yang penting benar
lagi yang ketiga. Jadi kita coba pindah karakter jadi Mio, teman-teman. Nah, ini dia Mio, guys. Coba kita pindah ke kamarnya dulu ya, teman-teman, untuk mengganti bajunya Mio. Katanya kita harus ganti baju winter nih, teman-teman. Nah, kita pilih di sini ada winternya satu sama yang kedua ya, guys ya. Yang pertama, tapi sebelum itu aku mau deketin dulu, guys, untuk melihat warna matanya Mio, guys. Di sini kalian perhatiin warnanya coklat ya, teman-teman ya. Coba kalau kita ganti bajunya, tadaa! Sama, guys. Coba sekali lagi. Coba ya, kita keluar dulu, terus coba ganti lagi, guys. Siapa tahu nggak bisa sekali doang. Nah, sama teman-teman, coba ganti baju yang lain, winter kedua. Sama, berarti tidak berhasil, guys. Apakah sudah diperbaiki? Padahal kan aku belum di-update, teman-teman, sakuranya ya. Wah, berarti tidak bisa nih, guys. Tidak berhasil, kayaknya udah nggak ngebug kali ya, teman-teman ya. Baru dua yang berhasil, coba yang terakhir ya, guys ya. Yang ekspresi karakter nih, guys. Kalau kita puji, oke, aku pindah karakter aja. Kalau gitu jadi Sakurani lagi, guys. Kita ajak Sakurani untuk pergi ya. Sini Sakurani, gak usah nyanyi lagi. Kita lihat, guys. Kita puji Sakurani, guys. Apakah dia akan berubah ekspresinya atau tidak ya, teman-teman? Karena di sini katanya tidak berubah, guys, saat dipuji. Oke, kita coba talk dan kita puji dulu mukanya. Nice, thank you. Oh, iya, guys. Coba lihat nih, lihat-lihat, guys ya. Aku zoom, teman-teman. Kalian perhatikan ya, guys ya. Benar ya? Gak ekspresi ya dipuji, kok gak senyum sih? Coba. Ya, iya benar, guys. Gak mau. Lagi. Coba. Dia malah ngomong-ngomong aja. Ini mah malah dicengin sama Sakurani, guys. Sekali lagi. Wah, benar, teman-teman. Tidak ekspresi loh, guys. Nah, baru, guys. Tapi harus berkali-kali. Sekali lagi. Balik lagi dong juteknya Sakurani. Ya gimana sih? Oh, ini ternyata bugs, guys. Jadi kalian gak perlu khawatir ya, kalau misalkan kalian puji orang lain dan dia tidak tersenyum, itu namanya bugs, teman-teman. Karena sudah diperbaiki kata Garosok untuk update yang sekarang. So kalau gitu, guys, berarti aku sudah mencoba 4 dan yang aku bisa lakukan hanya 3 ya, teman-teman ya. Kira-kira, guys, setelah diupdate gimana perubahannya nih? Apakah semua bugs yang tadi aku sudah coba sudah tidak muncul lagi atau masih muncul nih, guys? So kalau gitu langsung aja kita update di Play Store. So langsung, guys, kita update nih, teman-teman nih. Kita lihat setelah diupdate apakah yang terjadi. Aku sih berharap matanya Mio beneran berubah, guys. Tapi tadi aja bugs gak berubah, teman-teman. Jangan-jangan ada tombol gitu kan ya, guys ya, mengubah warna matanya Mio gitu kan, teman-teman. Aku penasaran banget nih. Oke, kita tunggu aja dulu, guys. Ini aku udah diupdate. Langsung aja kita lihat ke versi berapa ya, guys ya, setelah diupdate. Oke, kita langsung coba, teman-teman. Nah, ini dia versi setelah diupdate ke 1.039.95, guys. Oke. So, guys, kita coba, teman-teman, silindernya yang tadi aku udah munculin. Kira-kira apakah berwarna putih kah setelah diperbaiki, guys? Coba kita lihat. 1, 2, 3. Tadaa! Masih merah, guys. Coba yang lain. Kita susun lagi. Masih warna putih. Ini juga warna putih, teman-teman. Ya, sepertinya, guys, udah terjadi atau belum sih, guys? Aku tuh udah update beneran deh. Tadi kalian udah lihat kan, teman-teman, kan? Coba lagi. Coba ya. Ya masih, guys. Apa aku yang salah ya? Coba teman-teman, kalian yang udah update sakuranya, sebenarnya untuk bugs yang pertama ini gimana sih, guys? Maksudnya coba ya, bantu komen, guys. Karena aku coba hanya silinder aja yang warnanya merah. So kalau gitu, guys, kita coba yang kedua untuk mengubah karakter ya, guys. Yang tadi tulisan action ya, teman-teman ya. Aku ke rumahnya Sakurani aja, guys. Kita deketin. Kalau gitu kita coba munculin lagi yang mikrofonnya, guys. Berarti yang pertama tidak berhasil. Yaudahlah, apa boleh buat, guys. Ini aku deketin dulu action. Langsung kita pindah karakter Sakurani. Nah, tidak muncul, teman-teman. Lagi. Jangan-jangan aku salah mencobanya. Lagi ya, guys ya. Oke, kita deketin dulu, guys. Deketin. Langsung pindah. Set. Wah, berhasil, teman-teman. Sudah tidak muncul.
muncul lagi, bener diperbaiki. Nah yang kedua ini bisa teman-teman setelah diupdate. Yang ketiga kita coba ya teman-teman ya, untuk ke karakter Mio guys. Nah Mio tadi sih sebenarnya pas dicoba juga nggak bisa sih guys. Jadi kalau misalkan ini diperbaiki, harusnya ya guys ya warna matanya juga tetap warna coklat sih menurut aku. Coba dulu kalau begitu kita lihat ya guys ya. Ini aku deketin aja. Nah ini warnanya coklat ya teman-teman ya. Kita langsung ganti winter guys. Nah winter juga sama, lanjut sama juga guys. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang berubah guys. Oke berarti di Mio tidak berhasil ya teman-teman ya. Nah yang penasaran banget sih guys, yang keempat ini guys, boxnya ya. Yang dipuji apakah tersenyum teman-teman? Karena sebenarnya kalau kita dipuji orang guys, harus bilang terima kasih dan tersenyum itu lebih baik teman-teman. Coba ya, kita tes nih. Sakuroni, kamu begitu tampan. Cila. Coba guys, kita puji ya. Kita talk, kita puji, you look nice. Coba guys. Wow, bener guys, langsung tersenyum. Lihat teman-teman. Nih aku deketin ya. Mungkin tadi kalian gak kelihatan guys. Sekali lagi ya. Tadi aja kan berkali-kali dipuji gak tersenyum. Coba ya, deketin lagi. Kita lihat, kita puji apa ya. Ah, I love your hair today. Aku suka rambut modelnya Sakuroni sekarang guys. Kawaii banget sih guys. Lucu. Lagi ya. Wih, seneng banget dia dipuji teman-teman. Wah, berarti sudah diperbaiki loh guys oleh Garusup teman-teman. Asik banget ya. Aduh, seneng banget sih guys aku bisa mencoba beberapa bug setelah updatean yang sekarang. Walaupun sebenarnya teman-teman aku tuh mengharapkan updateannya itu item baru guys, kayak baju, terus juga kayak peta baru yang ada di Sakura. Tapi apa boleh buat guys, belum terjadi. Tapi nggak apa-apa ya guys ya, aku udah seneng yang penting ada updateannya. So buat teman-teman semangat terus, kasih tahu aku kalau misalkan kalian udah tahu infonya udah update. Kalau misalkan aku juga udah tahu duluan guys, langsung aku buatin videonya nih. Aku nggak sabar, mudah-mudahan bulan akhir Maret ini atau di bulan April ya guys ya, Garusup cepet-cepet update lagi ya teman-teman ya, kita doakan saja. So kalau gitu guys, sampai di sini aja ya video kali ini. Mudah-mudahan kalian suka dan jangan lupa di like seperti biasa guys, serta subscribe juga guys channel aku. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video Aning Game selanjutnya.